Bupati, pada upacara peringatan Hari Pramuka ke-63, bertindak selaku pembina upacara, Bupati Nunukan Kak Hajja Asmin Laura Hafid, Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Nunukan, bertindak selaku pemimpin upacara Andi Nurul Muhlisa, SMP Negeri 1 Nunukan Selatan, bertindak selaku perwira upacara Kak Hajja Masni, pembina Gudep STN 001 Nunukan Selatan, bertindak selaku pengucap Pancasila Muhammad Tata SMP Negeri 1 Lumbis, bertindak selaku pengucap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Nurul Anissa Aurelia SMP Negeri 1 Sebatik Barat, kalau di sini bertindak selaku pengucap Dasa Dharma Pramuka Tur Fitri Syakalia SMP Negeri 1 Tulin Ponsoy, bertindak selaku pembaca doa hijrah SMP Mutiara Bangsa Sebati, bertindak selaku Komandan Kompi 1 Putra Sarif Rahman SMP Negeri 2 Nunukan Selatan, bertindak selaku Komandan Kompi 2 Putra Muhammad Alfa Saputra SMP Negeri 2 Nunukan, bertindak selaku Komandan Kompi 3 Putra Muhammad Marwan SMP Negeri 2 Sebatik Barat, bertindak selaku Komandan Kompi 1 Putri Jumasni SMP Negeri 1 Sebatik Utara, bertindak selaku Komandan Kompi 2 Putri Nur Wahida Aini SMP Negeri 1 Sebatik Tengah, bertindak selaku Komandan Kompi 3 Putri Ikra Mayanti SMP Mutiara Bangsa Sebatik, bertindak selaku Dirjen Resti Aiza SMP Negeri 1 Nunukan Selatan, Pasukan Pengibar Bendera Jambore Cabang 5 Dion Rafael Bati SMP Negeri 1 Nunukan, Muhammad Fatur Rahman SMP Negeri 1 Nunukan Selatan, Muhammad Marwan SMP Negeri 4 Nunukan Selatan, Maisaroh Nafsia SMP Negeri 1 Nunukan, Saskia Rahma SMP Negeri 2 Nunukan, Muhammad Asraf SMP Negeri 3 Nunukan Selatan, bertindak selaku pembawa baki Nurul Mifta SMP Negeri 1 Nunukan Selatan, penyematan tanda peserta Trisantus Omenu SMP Fangiono 1 Sebuku, Nafisha Elita Mukmin SDN 001 Nunukan Selatan, Fatin Syahira pengakap Tawau Malaysia. Upacara Bandung, hidupku Indonesia.
Mengheningkan cipta mulai. Selesai. Ini Nunukan, selaku Ketua Mabicap Gerakan Pramuka Nunukan, Wakil Ketua Bina Muda Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Utara, Kak Sanusi, Ketua Kuarcap Gerakan Pramuka Nunukan, Kak Haji Hanapia, Pejabat Pendidikan Daerah Tawau, Unsur FKPD Kabupaten Nunukan, Kepala OPD, Kepala Instansi Vertikal, serta tamu undangan yang hadir pada sore hari ini. Izinkan saya mewakili Ketua Panitia untuk melaporkan kegiatan Jambore Cabang yang kelima. Jambore Cabang kelima akan dilaksanakan mulai tanggal 14 sampai dengan 20 Agustus 2024 di Bumi Perkemahan Mansapa, Kecamatan Nunukan Selatan dengan tema Gembira, Bersahabat, dan Berkarakter. Kegiatan Jambore Cabang kelima ini diikuti 12 kecamatan sekabupaten Nunukan dan pengakap negeri Sabah. 12 kecamatan yang berpartisipasi, Kecamatan Nunukan, Nunukan Selatan, Sebatik, Sebatik Timur, Sebatik Utara, Sebatik Tengah, Sebatik Barat, Semenggaris, Tulin Onsoy, Sebutu, Sembakung, dan Lumbis. Dengan jumlah peserta sebanyak 795 orang. Kegiatan ini akan dilaksanakan di Bumi Perkemahan Mansapa. Kemudian ada dua kegiatan yang dilaksanakan di luar Bumi Perkemahan, yaitu kegiatan semalam menginap di rumah warga di Mamolo dan kegiatan penjelajahan malam di sekitar Buper Mansapa. Adapun kegiatan yang dilaksanakan, diantaranya rutin dan keagamaan, kegiatan khusus anggota dewasa, kemudian kegiatan petualangan, permainan persaudaraan, keterampilan pramuka, patriotisme dan pengembangan karakter, pesta kemerdekaan, teknologisasi, pendidikan dan seni budaya. Terlaksananya kegiatan ini tentu karena dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Nunukan yang memberikan anggaran dana hibah, kemudian iuran dari peserta serta pihak-pihak yang membantu terlaksana kegiatan ini. Saya mewakili panitia pelaksana
menyampaikan terima kasih kepada semua pihak dan khusus kepada pemerintah Kabupaten Nunukan dan Bupati Nunukan yang sudah sangat mensupport kegiatan pramuka di Kabupaten Nunukan. Dan kami terima kasih juga kepada semua peserta yang sudah berpartisipasi dan akan mengikuti kegiatan sampai dengan tanggal 20 Agustus. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laksanakan. Pak, jangan lupa aja, Pak. Nanti saya lindung, Pak. Sini aja, Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam Pramuka! Yang saya hormati jajaran Forkopimda Kabupaten Nunukan atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua Kuartir Cabang Pramuka Kabupaten Nunukan, yang saya hormati para kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Nunukan, kakak-kakak pembina, pendamping, pimpinan kontingen peserta jambore, dan yang kita hormati dan banggakan bersama, kontingen pengakap Sabah, Malaysia, adik-adik pramuka siaga, penggalang, penegak, dan pandiga yang kakak cintai, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena hari ini kita bisa menghadiri acara pembukaan jambore cabang kelima Pramuka di Nunukan yang dirangkaikan dengan peringatan hari ulang tahun Pramuka yang ke-63 tahun 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin sekalian yang saya hormati, kakak-kakak dan adik-adik pramuka yang saya banggakan. Hari ini kita kembali berkumpul di Bumi Perkemahan Mansapa, Kecamatan Nunukan Selatan untuk melaksanakan jambore cabang kelima Gerakan Pramuka Kabupaten Nunukan tahun 2024. Jambore cabang merupakan agenda tahunan yang dilaksanakan oleh Kuarcap Pramuka Nunukan sebagai ajang silaturahmi antar sesama anggota pramuka, sekaligus sebagai kawah candra di muka untuk menggembleng sikap, karakter, dan fisik para pramuka. Sesuai dengan tema jambore tahun ini, yaitu gembira, bersahabat, dan berkarakter, saya berharap seluruh peserta dapat mengikuti semua kegiatan pada jambore ini dengan sungguh-sungguh, dengan serius, namun tetap dalam suasana yang riang dan gembira. Manfaatkan momentum jambore ini untuk menambah sahabat, menjalin pertemanan, sehingga gerakan pramuka benar-benar bisa menjadi perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jaga dan tunjukkanlah sifat dan karakter pramuka yang senantiasa jujur, disiplin, setia kawan, penuh cinta kasih, dan bekerja keras sesuai dengan Trisatya dan Dasa Dharma Pramuka. Hadirin yang saya hormati, kakak-kakak dan adik-adikku, para pramuka yang saya banggakan. Pada hari ini, gerakan pramuka yang kita banggakan sudah genap berusia 63 tahun. Kita patut bersyukur karena gerakan pramuka di Indonesia semakin maju, terus tumbuh dan berkembang, dan mampu menunjukkan pengabdiannya kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara. Meskipun beberapa waktu yang lalu sempat muncul wacana untuk menjadikan pramuka tidak lagi sebagai kegiatan ekstra kurikuler yang wajib, namun semua itu ternyata tidak pernah mengurangi daya tarik dan daya juang para pramuka di seluruh Indonesia. Anggota pramuka terus bertambah, pramuka semakin dicintai, dan kiprahnya semakin dirasakan oleh masyarakat banyak. Semuanya itu membuktikan kepada kita semua bahwa gerakan pramuka selalu hidup dan senantiasa ada di hati anak-anak kita, para generasi muda penerus bangsa. Sebagai Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Nunukan, saya juga berharap agar seluruh pelajar di Kabupaten Nunukan untuk tetap ikut dan aktif dalam kegiatan-kegiatan kepramukaan, karena banyak sekali manfaat dan nilai-nilai positif yang akan kita peroleh. Dengan menjadi pramuka, kita bisa belajar banyak hal mulai dari baris berbaris, keterampilan, kekompakan, kesetiakawanan, kemandirian, hingga kepemimpinan, yang kesemuanya itu akan sangat berguna ketika kalian sudah terjun di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, hanya dengan menjadi pramuka, maka kalian bisa mengikuti jambore atau perkemahan seperti yang kita laksanakan pada hari ini, serta memiliki kesempatan untuk bertemu dengan sesama anggota pramuka
dari berbagai daerah, bahkan bertemu dengan anggota pengakap dari negara tetangga Malaysia. Semua itu akan memberikan pengalaman dan menjadikan kenangan yang sangat indah dan berkesan yang akan kalian di sepanjang hidup kalian. Hadirin yang saya hormati, kakak-kakak dan adik-adikku para pramuka yang saya banggakan. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada kontingen pengangkap dari Sabah, Malaysia yang selama ini selalu berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan kepramukaan di Kabupaten Nunukan. Keikutsertaan kontingen pengangkap ini menunjukkan bahwa kegiatan kepanduan tidak bisa dipisahkan oleh wilayah teritori sebuah negara. Kegiatan kepanduan selalu menjadi berkat bagi persatuan dan persahabatan. Terakhir, dan ini menjadi kado di Hari Pramuka ke-63 pada tahun ini adalah, pada sore hari ini saya sebagai Bupati Nunukan dengan ini meresmikan bumi perkemahan Mansapa di Nunukan Selatan. Kita patut berbangga hati dan bersyukur karena setelah menunggu hingga beberapa tahun, hari ini secara resmi kita bisa memiliki bumi perkemahan yang nantinya bisa menjadi pusat segala aktivitas kegiatan pramuka di Kabupaten Nunukan. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini, akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Jambore Cabang ke-5, Gerakan Pramuka Nunukan tahun 2024, saya nyatakan dibuka dengan resmi. Saya ucapkan selamat mengikuti dengan penuh semangat dan penuh sukacita. Tidak lupa saya juga mengucapkan selamat Hari Pramuka yang ke-63 tahun 2024. Semoga Pramuka semakin jaya dan selalu dicintai masyarakat. Satu Pramuka untuk Indonesia maju. Jika bingung sebaiknya bertanya, daripada nanti sesat di jalan. Ikut Pramuka banyak manfaatnya, bisa tahu artinya persahabatan. Bunga sepatu, bunga melati, mekar indah, menarik hati. Jangan mengaku pramuka sejati jika kamu masih malas mandi. Ini tergantung airnya yang disiapkan apa tidak. Pergi ke pasar membeli mangga, jangan lupa bagi tetangga. Wahai kalian para pramuka, jangan pernah coba pakai narkoba. Setuju? Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Thank you.
Indonesia.
Bapak.